وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد، para إخوان para bapak, para akhwat dan para ummahat رحمني ورحمة الله جميعا. kita lanjutkan ان taala pada kali ini pembahasan fiqh al-asma al-husna langsung kita ke nama berikutnya dari nama-nama Allah taala yang mulia yang maha tinggi yaitu al-hayyul qayyum kita kupas di sini makna al-hayyu yaitu yang maha hidup tentu nama al-hayyu di sini mengandung sifat al-hayat yaitu kehidupan bagi Allah azza wa jalla sifat al-hayat yaitu kehidupan bagi Allah Azza wa Jalla kehidupan yang sempurna yang akan kita bahas maksud dari al-hayat al-kamilah sebagai sifat Allah Azza wa Jalla di halaman ke 136 dari kitab terjemahan versi Pustaka Darussunnah Taib Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup yang terus menerus mengurus terus menerus mengurus makhluknya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan majlis ini majlis yang diberkati, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sehingga menghasilkan al-khasyah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengenal Allah maka semakin seseorang mengenal Rabnya semakin pula lah tampak atau terbit rasa takutnya sebagaimana Syekh Abdul Razak Hafizullah menyebutkan pula suatu faedah yang sangat agung di masalah keutamaan ilmu tentang asma Allah Ta'ala dan sifatnya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah innama yakshallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama sebagaimana di surat Fatir ayat ke-28 kata Ibn Kathir sebagai tafsir untuk ayat ini atau potongan ayat ini Sesungguhnya yang paling takut dengan sebenarnya kepada Allah adalah para ulama yang mengenal dirinya. Tapi definisi al-ulama di sini adalah orang-orang yang mengilmui sampai ilmunya tersebut mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sebatas orang yang mengilmui dan hanya sebatas ilmu saja. Tidak ada warisan dari ilmu tersebut tidak ada warisan rasa takut atau lainnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Melainkan sebagai koleksi ilmu semata Dan itu banyak, -banyak. Sekadar tahu, itu banyak, banyak Ya, Tetapi kalau sampai Membuatnya Takut pada Allah, maka dialah masuk Kategori ulama dalam definisi Al-Quran ini Adapun kalau definisi orang awam Ulama itu adalah siapa yang bisa Memberikan orasi Atau siapa yang bisa tampil di publik Atas nama agama Kadang-kadang Siapa yang bisa bersorban kemudian tampil di sebagai orator di demonstrasi tertentu melawan pemerintahan maka inilah ulama ulama melawan rezim bagaimana ini kalimat yang kontradiktif ulama melawan rezim ini kalau misalnya rezim Firaun ya Nabi Musa AS dan yang semisal dan semisal para nabi atau para ulama rabbaniun tetapi ini rezim yang dimaksud adalah waliul amri dari kalangan minkum dari kalangan muslimun makanya seperti ini bukan ulama karena pun ia disebut ulama maka ulama usuh ulama yang buruk yang tidak mencontohkan bagaimana prinsip manhaj salaf dalam beragama. Ya, jadi ulama definisi orang-orang awam itu tidak sama dengan ulama definisi fuqaha atau definisi Al-Qur'an. Mungkin kalau definisi fuqaha mungkin adalah orang yang mentaksil ilmu sampai bisa berijtihad atau faham dengan ilmu mungkin itu disebut ulama walaupun pengamalannya belum tentu. Tapi di Al-Quran Puncak definisi terbaik terhadap ulama Adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Innama min ulama Justru orang yang berilmu itu adalah orang yang ilmu itu mewariskan Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla pun kuantiti ilmunya itu Tidak seperti ulama-ulama orator Atau ulama-ulama yang hanya menghafal matan-matan Tetapi dari segi kualiti Kualitas Melazimkan adanya rasa takut kepada Allah dan itulah tujuannya ilmu. Kemudian karena jika dia mengenal Allah Taala yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui yang tersifati dengan sifat-sifat sempurna dan yang dinamai dengan nama-nama yang mulia, maka jika pengenalan terhadap Allah Azza Wajalla lebih sempurna dan ilmu tentangnya lebih banyak, maka rasa takut kepadanya lebih besar dan lebih banyak. Ini kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dan tafsirnya. Kata Syekh Abdul Razak Hafizullah Mengenal Allah dapat memperkuat rasa takut Merasa diawasi Mengagungkan harapan kepadanya Menambah iman hamba Membuahkan berbagai macam ibadah Itu kalau orang Mengenal Allah Dengan benar Ya, Kalau orang mengenal Allah Dengan benar Mengenal nama-nama Allah Dengan sifat-sifatnya Dengan benar Itu memperkuat rasa takut Merasa diawasi harapannya ke Allah itu lebih tinggi, imannya lebih meningkat. Kemudian macam ibadahnya juga lebih baik gitu loh. Ya berbeda kalau cuman sekadar mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla hanya sebatas lafal atau lipsing, yaitu cuman ikut-ikutan dengan lagu-lagu Asma wasi, Asma Allah. Ya dulu kan di radio tertentu kita sebelum uh, azan berkumandang biasanya di radio itu kan ada Qala lahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa rahimul malikul ya terusin ya ya <tik> salamul sampai akhir akhirnya wuuuh, ini kan baik sekarang tanya kepada orang yang menghafal itu atau yang mengkreasikan nada itu Apakah faham makna dari semua nama-nama Allah Ta'ala ini? Enggak Tapi cengkoknya faham Cengkoknya yang faham Wah oh, naik cengkoknya salah nih harus kayak gini Akhirnya kemudian terbitlah ditiru-tiru kemudian Sama seperti salawat Apakah faham makna salawat? Apakah faham makna Allah Ta'ala bersalat atas seperti apa maknanya? Enggak faham Tapi cengkoknya faham Ya qasidahnya faham Nah ini ikhwan yang kini kalau mengenal Allah hanya sebatas lafal semata atau sebatas nada-nada uh, semata maka ini tidak akan menambah rasa takut, tidak akan merasa diawasi, tidak mengagungkan harapan kepada Allah, tidak menambah iman dan tidak membuahkan berbagai macam ibadah, malah justru banyak perbuat bidah. Ya. Maka selain itu dengannya hati akan lebih cepat berjalan menuju kepada Allah dan langkahnya lebih cepat dalam meraih ridha Allah melebihi kecepatan angin yang berhembus. Dia tidak akan menoleh ke kanan maupun ke kiri. Hidayah hanya ada di tangan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. <coughs> Kemudian Al-Hayyul Qayyum. <coughs> Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quran dalam keadaan digandeng pada tiga tempat. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ada di tiga tempat dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Kedua di surat Ali Imran awal-awalnya ayat kedua dari surat Ali Imran. Dan yang ketiga di surat Toha ayat 111. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum penggandengan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum itu ada di tiga ayat dalam Al-Quran. Yaitu pertama di surat Al-Baqarah 255 yaitu ayat kursi. Kemudian di surat Ali Imran ayat kedua, kemudian di surat Toha ayat 111. Kata Allah taala di surat Al-Baqarah dan di surat Ali Imran satu uh, ayat kedua, Allahu la ilaha illa hayyul qayyum, persis seperti ayat kedua surat Ali Imran. Allah taala yang tiada ilah. Ilah di sini maknanya sesembahan. La ilaha illallah harus disambung la ilaha illallah. Jangan cuma la ilaha saja. Ya, maka ikhwas kalian kita perlu tahu di Indonesia ini sebenarnya beberapa lafal-lafal yang tadi tadinya syar'i syar baik bagus bertepatan dengan zikir yang dianjurkan atau diwajibkan, tetapi kemudian jadi plesetan. Seperti la ilaha illallah ini kan kadang jadi plesetan. Sebagian dari orang kampung terutama di Jawa kan la ilaha. atau di izin juga Lailah ilah kalau di, di sendiri du ilah langsung dari dari sini asal la ilaha illallah. ketika melihat sesuatu yang mungkin menakjubkan atau kaget la ilah illallahnya dihapus mahdzuf ya la ilaha. berarti artinya apa ada tuhan jadinya ya Terus dipelesetin jadi duile Ceile Ya, dari gitu Begitu, ikhwan Ya, jadi ada Sisi apa uh, Tadinya itu benar, la ilaha illallah Mulai kemudian dimodif Kepanjangan dihapus Dan ini kadang masih Masih tersemat di lisan-lisan Sebagian orang-orang kampung orang kampung terutama Ya, dia mau ngomong La ilaha illallah, Tapi la ilah. Ya dan semisalnya ya, ya. <tuh> la ilaha illa huwa tiada yang tiada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, melainkan dia yaitu Allah dan kemudian disebutkan di sini sifatnya dengan nama-nama Allah yaitu al hayyu al qayyum al yang hidup maha hidup kekal yang maha hidup dengan kekal al qayyum Al-Qayyum maknanya terus menerus mengurus makhluknya. Insya Allah nanti kita bahas Al-Qayyum. Kemudian di surat di surat Toha ayat 111. Wa Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang maha hidup lagi maha senantiasa mengurus makhluknya. Dikatakan di sini nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayat, kehidupan bagi Allah. Yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celak. Maha suci Allah Ta'ala, Maha suci Rabb kita dari semua itu. Di sini al-Hayyu mengandung sifat al-Hayat al-kamilah yaitu kehidupan yang sempurna. Seperti apa kehidupan yang sempurna? Yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu kehidupan yang sifatnya azali dan abadi. Azali dan abadi. Apa itu azali, apa itu abadi? Kalau misalnya disandingkan atau azali dan abadi merupakan sifat terhadap sifatnya Allah Azza wa Jalla. Maka maksudnya adalah, azali ini adalah mensifati suatu sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak bermula. Ya, itu azali. Adapun abadi yang tidak pernah berakhir akan eksistensi sifat tersebut. Dan itu menunjukkan kesempurnaan sifat itu. Jadi azali itu artinya adalah tidak memiliki permulaan yang melazimkan sebelumnya ketiadaan. Azali adalah yang tidak memiliki start karena start itu menunjukkan sebelumnya itu belum ada. Jadi tidak ada ibtida, tidak ada permulaan yang melazimkan ketidak ketidakadaan sebelumnya gitu loh. Sebelumnya tidak ada. Maka ketika ada barulah dia mulai. Sifat-sifat Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Seluruh sifat Allah sempurna. yang tidak dimulakan apalagi oleh logika kita karena sesuatu sifat yang bermula menunjukkan sebelumnya itu tidak ada tidak ada sifat itu enggak sifat-sifat Allah taala ada pada Allah azza wa jalla secara azali dan secara abadi sekarang anak-anak ada anak, anak tanya ke antum ikhwas kalian Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat khalq menciptakan? Ya, Allah Ta'ala al-khaliq menciptakan. Baik. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk manapun, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk, apakah Allah Ta'ala telah memiliki sifat menciptakan pada dirinya? Silakan dijawab. Ya, nunggu nah tunggu jawaban antum sampai jam 6. Eh, fadal. Ah. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat menciptakan? Ya atau tidak? Ya Ya begitu ya Sebelum Allah menciptakan makhluk apapun Apakah Allah Ta'ala punya sifat menciptakan? Apakah ternamakan diri dengan Al-Khaliq? Jawabannya Ya atau tidak? Ya Baik. Berarti sifat Allah Taala sifat menciptakan pada Allah Taala itu sifat yang sempurna. Karena sudah ada pada Allah Taala walaupun sebelum menciptakan. Begitu ya, baik. Begitu pula sifat-sifat lainnya. Okay. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, apakah Allah Taala punya sifat rahmat? Eh, iya. eksistensi dan keberadaan sifat rahmat pada Allah sifat-sifat Allah azza wa jalla itu bukan bergantung pada logika kita melainkan memang ada pada Allah azza wa jalla ya memang ada pada Allah azza wa jalla Taib, Allah taala maha hidup ketika disebut yang maha hidup berarti kehidupannya sempurna kita enggak kita enggak bicara tentang kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia kok misalnya, this is perfect life gitu misalnya buat manusia. Kehidupan kita udah sempurna sayangku kata ngomong seorang suami kepada istrinya. Apa sempurna gimana? Kamarnya ada AC, di depan ada taman. Mau beli apa ada sekarang, ya. Sekarang kan masya Allah, yang penting punya duit banyak itu ngapain aja bisa itu. Iya. Nah, misalnya mau pesan makanan ada GoFood. Grab food, Shopee food, seafood, ya, yeah. <laughs> semua bisa semua, tinggal ketik, tek-tek-tek selesai, ada duit soalnya, ya, yeah. mau ngapain aja bisa, mau ini ada pembantu, oh, sayang kehidupan kita hmm. sempurna sekali ya, iya mas, iya ya, mas gitu, sempurna definisi manusia terhadap kehidupannya, kehidupan sendiri, kehidupan manusia ini. Apakah sempurna yang betul-betul sempurna? Sempurna yang terbatas gitu. Iya, buktinya dia disuruh terbang nggak bisa. Coba Pak sekarang terbang nggak bisa, walaupun bayar 2 juta nggak bisa. Walaupun mengepakkan tangannya nggak bakal bisa, bahkan kelihatan konyol. Nah, nggak sempurna berarti. Ada yang tidak sempurna ya, Mas. sampeyan sekarang kan kaya Ningrat, putra Ningrat, dan anak Anda akan bin Ningrat, gitu. Uh, duit, wah Masya Allah nggak usah ditanya lagi, kekayaan luar biasa. kira-kira apakah anda terlahir dari rahim ibu yang seorang nirat iya. waktu di rahim ibu, apakah anda sudah planning akan menjadi nirat tidak. sebelum jadi rahim, apakah anda eksis? tidak, hanya status air mani. Tapi berarti kehidupan anda tidak sempurna, karena berawal dari ketiadaan, bermula dari kehinaan. Kemudian Allah Taala lah yang ya. ansaakum, ya, menumbuhkan kalian. Ya. Id kuntum, ajinnatun fibutuni ummahatikum, falatuzakwan Kalian dahulu ada sebagai janin di perut perut ibu kalian, ya. maka janganlah kalian ya menganggap diri kalian itu sudah suci, sempurna dan seterusnya. Ya. Maka kesempurnaan hidup manusia itu tidak ada apa-apanya. Absolutely terbatas. Sangat terbatas kesempurnaan kita. Sekarang kalau misalnya dalam ujian ya para santri seseorang diuji tahfiznya. hafalannya maksudnya, hafiznya. Diuji. Baik. Coba teruskan ayat ini. Alif Lam Mim. Ayo terusin. Ini ini orang paling mungkin hafalannya nih. Ustadznya terus. Coba. <tuh> alif Lam Mim. Fadl. Bingung kan? Al ustadz Alif Lam Mim kasri Al-Muhim Alif Lam Mim yang ada di hati anak antumnya Oke, okay, saat ini Ustaz. Alif lam mim dzalikal kita la, la raiba fi. Lah, akhta'ta. Loh, Ustaz. Kan benar surat Al-Baqarah enggak? Maksud Anda bukan itu. Tebak yang lain lagi. Ya udah, Ustaz. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La akhta'ta. Ustaz, itu Ali Imran, Ustaz. Enggak, masih ada yang lain. Itu yang di hati Anda bukan itu. Terus apa sejawabannya? Jawabannya adalah Alif lam mim al nasu ayutraku ayakulu aman wa humna Al-Ankabut Ustaz, Ustaz Nah ini menunjukkan bahwa saya antum sekalipun hafal seluruh surat-surat yang awalnya alif lamim mim Antum nggak bisa menebak hafalan orang atau apa yang orang inginkan untuk antum teruskan Artinya hafal antum sebatas hafalan yang itu aja Yang nggak melazimkan kemudian antum faham apa yang orang akan katakan dari hafalan-hafalan Enggak, berarti hafalan yang terbatas Oke, okay. contoh lain kemudian Ketika seseorang udah hafal Mutqin, Masya Allah kemudian, tapi dia gak pernah menjadi imam Tidak pernah terlatih menjadi imam Tidak pernah tampil menjadi imam Yang penting hafal tiga 30 juz hafal, Alhamdulillah Kalau dites, Masya Allah Tapi dites di depan ustaz saja Taib sekarang dia Jadi imam Di salah satu masjid dan ini first time dia jadi imam, pertama kali. Fadl akhi, fadl. Fadl ustaz, apa fadl? Akhirnya jadi imam. Allahu akbar, subuh. Ya. Dia bingung habis waladallin amin dia. Surat apa? Ya. Surat apa ya enaknya? Kalau juz amma, masa sih? Masa hafiz masa juz amma gitu. Surat apa ya? Agak lama gitu. Makmumnya menunggu ini sang hafiz untuk membaca apa kira-kira surat atau ayat yang akan dibaca. Dia bingung milihnya apa? Kalau surat Yunus takut salah. Kalau surat Maryam takut. Ah enggak lah enggak salah, saya kan hafiz Ojo-ojo. oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? alif Imran Lam Mim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Ya. Dan dia baru la takhudhu sinatun wa ya. nawm. Janganlah. <laughs> Yang itu kebangetan lah kayak gitu ya. Itu terlalu banget enggak saya pikir Hafiz enggak gitu-gitu amat lah. Sebahlul bahlulnya Hafiz enggak mungkin kayak gitu insyaallah. Nambungnya ke situ. Entar baca wal asri innal insana fi ke atin lagi ya. Nah. Nah, tapi kan di pertengahan ayat ketika dia mendengar batuknya seorang jemaah yang sudah tidak puas dengan lamanya dia baca, baca. mulai grogi dia. Waduh, ada yang enggak puas nih bacaan saya. Ini pertama kali jadi imam. Akhirnya baca. mulai berbelit. Huwallazi anzala al alaikal al kitaba minhu ayatum muhkamatun dan seterusnya. Mulai mulai bingung dia. Aduh. Karena terganggu atau karena baru terganggu dengan batuknya seorang jemaah tersindir dengan batuknya seorang jemaah. Jadi jemaah itu batuk tapi maknanya sindiran gitu loh. <tuk> iya. Batuknya bukan batuk hakiki <tuk> ya. <gir> Karena batuk majaz ya. <tuk> iya, bukan hakiki, majaz. Maknanya sindiran ya. Nah, kemudian agak bingung dia ujung-ujungnya kul <tuk> <tuk> huwallahu <yeah. tuk> ahad <tuk> ya kan? Di sini sehebat-hebatnya dia semutkin-mutkinnya, ada masa-masanya dia akan lupa. Entah dengan faktor internal mungkin kejiwaannya lagi terganggu atau faktor eksternal gangguan dari orang ya begitu ya maka sifat yang ada pada manusia sesempurna apapun itu itu sempurna yang muhaddad sempurna yang muqayyad muhaddat, terbatas sesuai dengan takdir Allah azza Jalla. tapi sifat yang ada pada Allah terutama al-hayy al-hayat itu sempurna dalam pertian azali Kehidupan Allah Azza wa Jalla tidak dimula dengan permulaan. Yang artinya sebelum Allah Ta'ala hidup, tidak hidup. Enggak, enggak gitu. Itu manusia, itu makhluk. Seluruh makhluk itu sebelum hidup, tidak hidup. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk hidup maksudnya. Nabi Adam AS sebelum beliau hidup, ya tidak ada. Iblis sebelum dia ada, tidak ada. Para malaikat sebelum mereka ada, tidak ada dan seterusnya dari makhluk-makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang azali, yang selalu ada sebelumnya tanpa ada permulaan tidak ada makhluk hidup. Hanyalah Allah al khaliq al hayy yang maha hidup. Itu makanya disebut maha hidup. Dan selain azali, kehidupan Allah azza wajal sifatnya abadi. Nah abadi di sini artinya yang tidak, yang tidak berhenti, yang tidak terputus kehidupannya. Azali yang tidak bermula dengan ketiadaan sebelumnya azali yang tidak berakhir pada suatu akhiran kehidupan itulah Allah azza wa jalla itulah Allah azza wa jalla ya adapun makhluk manapun dan siapapun maka tidak azali melainkan ada dimula dari suatu ketiadaan dan kelak akan mengalami kematian kullun nafsin dha'iqatul maut ya Maha suci Rabb kita dari dari kekurangan dan celah Kehidupan yang Kehidupan manusia Memiliki kekurangan dan celah Dari segi kehidupannya Allah Ta'ala mengatakan Ini sihat, lihat di sini Allahu la ilaha Di surat Al-Baqarah Al ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhu sinatu wa la tidak ada pada Allah Azza wa Jalla dua sifat ini, tidak ada pada Allah. Allah nafikan sinah dan naum. Sina itu ngantuk, naum itu tidur. Tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Karena eksistensi mengantuk dan tidur itu melazimkan kehidupan yang kurang. Kehidupan yang kurang. Iya. Karena naum itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Karena ada keserupaan dengan kematian, An naum akhul maut. Maka Allah Taala nafikan terhadap dirinya apa sinah yaitu ngantuk dan naum. Jangankan naum, sinah saja yang merupakan ngantuk itu Allah nafikan terhadap dirinya. Sedangkan makhluk umumnya mengalami ngantuk kecuali yang Allah Taala takdirkan tidak mengantuk. Siapa yang tidak mengantuk Ikhwan? Setan gak ngantuk Malaikat juga tidak ngantuk Setan umumnya gak ngantuk ikhwan. Yang ngantuk adalah kita yang digondol setan Nah itu Pas ngaji nawa itu Tiduran di majelisan ya. Atau mau jumatan Udah niatan pengen tidur Nah itu manusia itu manusia binatang ngantuk pada umumnya ya tapi kalau setan nggak ngantuk kalau kata Nabi saw Uh, seandainya setan itu tidur sehari saja, ya, itu enak hidup kita. Ya, enak karena nggak ada godaan, nggak ada syahwat yang dipermainkan, enak hidup kita. Tapi setan tidak tidur. Tidak tidurnya setan itu bukan berarti kehidupannya sempurna, bukan. Bukan. Seandainya kehidupan makhluk hidup yang tidak pernah tidur itu sempurna, maka makhluk hidup pasti bisa ngurusin semuanya. Buktinya orang yang paling jarang tidur pun nggak bisa ngurus segalanya. Coba sekarang nih kita misalnya apalagi yang sudah usia tua usia tidak muda lagi mungkin jam tidurnya berkurang. Ya terus melek matanya. Sekarang saya tanya ngurus BPJS bisa nggak pak? Kadang bisa kadang enggak ngurus sesuatu bisa nggak? Belum tentu bisa. Kadang bisa kadang enggak berarti sifat kehidupan kita itu walaupun kita melek terus nggak sempurna kenapa karena selagi kita hidup ini nggak bisa mengurus segala yang kita harusnya urus harus kita urus nggak bisa tapi Allah Taala maha hidup lagi mengurusi segala makhluknya tanpa kecuali Oke ini kehidupan semua kini sandingan al hayyul qayyum menambah kesempurnaan sifat kehidupan Allah azza Jalla. tidak ada awalan eh, tidak ada ya kata kata khaliqun bila ibtida tidak ada permulaan kehidupan Allah taala tidak ada permulaan yang melazimkan sebelumnya ketiadaan bila intiha tidak ada keakhiran yang melazimkan setelahnya ketiadaan enggak Allah taala al hayyu maha hidup dan kehidupannya sempurna kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya Kehidupan Allah Ta'ala maha sempurna Melazimkan kesempurnaan sifat-sifatnya yang lainnya Yaitu dari ilmu Ilmu Allah sempurna as pendengaran Allah Ta'ala sempurna Al-basar penglihatan Allah Ta'ala sempurna Kemudian al-qudrah Kekuasaan kekuatan Allah Ta'ala sempurna Al-iradah kehendak Allah Ta'ala sempurna Al-rahmah rahmat Allah Ta'ala sempurna Dan segala perbuatannya sesuai dengan kehendaknya Dan lain sebagainya dari sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla Zat yang memiliki sifat-sifat seperti ini Maka dialah yang berhak untuk disembah Dan berhak untuk diserahkan semua ruku dan sujud Kepadanya Itu yang seperti ini Adapun yang makhluk biasa Yang kehidupannya tidak sempurna Bahkan makin dekat kepada kematian Itu tidak berhak untuk diibadahi Tidak berhak untuk disembah Tidak berhak untuk diserahkan semua ruku dan sujud kepadanya dan itu termasuk syirik Dan syirik akbar bisa-bisa Hanya kepada Allah Azza wa Jalla Yang kita berhak untuk menyembahnya Dan mendedikasikan seluruh ibadah kepadanya Dari ruku' dan sujud kita Salat kita, nusuk kita, kehidupan kita, kematian kita Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala alamin Dan tawakal kita Tawakal itu kan berarti kan kita menyerahkan perkara Menyerahkan urusan Kepada siapa? Kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah ngantuk apalagi tidur yaitu Allah Azza wa Jalla maka kata Allah Azza wa Jalla wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut di surat Al-Furqan 58 wa tawakkal dan bertawakkallah engkau kepada ala al-hayy kepada yang maha hidup alladhi la yamut yang tidak akan mati yaitu Allah Azza wa Jalla Di sini ikhwa, di, di ayat ini Masya Allah Perintah dan wajib Perintah untuk tawakal Yaitu menyerahkan perkara Yang mengandung masalah untuk kita Atau menjauhi madarat Kepada Allah Azza wa Jalla Kenapa? Alasannya apa? Kok kepada Allah Azza wa Jalla perkara harus diserahkan Karena Allah Ta'ala Al-Hayy Maha hidup Alladhi la Yang tidak akan mati Itu alasannya <tuh> Dan kehidupannya sempurna Sehingga ilmunya sempurna Pengetahuan eh, kekuasaannya sempurna Penglihatannya, pendengarannya sempurna semuanya Maha tahu akan segala keluh kesah kita Maka wa al hayyil ladhi la Ini adalah obat jemaah sekalian Ya obat agar kita itu lebih tenang hidupnya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla karena kita yakin Allah tidak akan mati. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala bukan seperti makhluk yang kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Kalaupun tahu, pura-pura tidak tahu. Dan kalaupun tahu, kita minta sesuatu, kadang manusia pura-pura sibuk. Pura-pura banyak urusan. Akhirnya tidak menjawab permintaan kita. Nah, tapi Allah Ta'ala tidak ada kepura-puraan baginya. Karena tidak ada sifat pura-pura yang ada pada Allah enggak ada, enggak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segalanya. Maka wajib atas kita untuk bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita. Dalam masalah rezeki misalnya. Wajib bertawakal kepada Allah yang Maha hidup yang tidak akan mati. Ketika kita menginginkan suatu rezeki, Kita minta sama Allah Azza wa Jalla dan ketahuilah bahwasanya dengan sempurna sifat-sifat ya Allah maka Allah tidak akan mengkhianati jaw jawaban terhadap hambanya yang meminta bahkan Allah Ta'ala memiliki malu jika hambanya sudah menengadahkan tangannya dan Allah mengembalikannya nol Allah Ta'ala malu akan itu karena seorang manusia yang dermawan yang banyak hartanya Ketika ada yang meminta-minta kepadanya dengan ilhah, dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan malu. Kalau misalnya dia tidak memberikan apapun kepada pengemis tersebut. Padahal dia itu dermawan dan dia itu banyak hartanya. Maka apalah lagi Allah Azza wa Jalla walillahi as... aswalil uh, maka apalah lagi Allah Azza wa Jalla ee uh, kalimat Allah mustahil. Apalagi Allah Azza wa Jalla walahul mathalul a'la yang mana Allah Azza wa Jalla Al-Karim, Al-Jawad, Al-Mu'ti, Al-Wahab, Al-Mannan Itu semua Al-Razaq, Al-Raziq Itu semua menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala Maha memberi Maha merizkikan Maha pemurah Mudah bagi Allah Segala hal mudah bagi Allah Azza wa Jalla Dan Allah Ta'ala Jawad, Karim Sangat menderma Maka mudah bagi Allah Taala. Maka kita ketika kita tahu hal, kita tahu sifat-sifat ini, maka kita percaya pada Allah Azza wa Jalla Allah Taala tidak mengkhianati doa-doa kita. Maka bertawakallah kepada Allah yang maha sempurna dengan segala sifatnya juga sempurna. Yang maha yang maha sempurna kehidupannya dan seluruh sifatnya. Ketika kehidupan Allah Taala itu sempurna, melazimkan sifat-sifat lain pun sempurna. Kemudian Allah Taala nafikan ayat ini Allah Dila Yamud. Yang tidak akan mati, sehingga kita berhak untuk menambatkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Adapun makhluk, adapun manusia, ada posibilitas mati dan itu pasti. Posibilitas, posibilitasnya pasti, absolut berarti, absolutely will dead, will be dead, pasti mati dia. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari manusia untuk tahun depan, misalnya? Nah, seorang istri, misalnya. Apa yang bisa diharapkan dari suaminya yang posibilitas kematiannya pun pasti dan kita entah mengetahui kita tidak tahu kapan suaminya akan mati. Selama ini nafkah dari suaminya ya sehingga bertumpu pada suami dan itu wajar karena memang perempuan tempatnya di rumah mengurus anak-anak dan mengurus rumah dan menterbiah dirinya juga menuju agama Allah beribadah di rumah. Selama ini dari suaminya nafkah. Pertanyaannya apakah selamanya dia akan bersama suami? Jangankan bersama suami. Pertanyaan apakah selamanya dia akan ada di muka bumi? Belum, enggak, enggak selamanya. Akan mati. Taip. Dia tidak tahu kapan suaminya akan mati. Sehingga sehari-hari kalau dia berdoa, mintalah kepada Allah rizki. Adapun kepada suami, maka secukupnya saja semampunya suami karena manusia. Ya mungkin kadang ngasih sekian, kadang ngasih segitu, kadang ngasih sekian, kadang ngasih segeprek ya. Kecil banget ya. Manusia, suami dan kemudian juga istri. Ketika kita punya anak, punya istri, ya. Apakah kita bisa meyakinkan diri kita bahwasanya anak-anak ini kelak akan selalu ditarbiah oleh istri selamanya? Suatu saat istri akan mati, anak pun akan mati, kita pun akan mati. Siapa yang lebih dulu kita nggak tahu. Kita harapkan sayang nanti didik ya sampai besar ya, sampai anak kita itu jadi orang hebat, sampai kita itu nanti kalau udah tua tinggal ongkang-ongkang dan sambil nyantai pas lebaran karena anak cucu kita banyak ya jadi kita banyak yang salamin ya jadi bangga kita enak itu gambaran benar kita apakah real bakal terjadi nanti Allah alam kita nggak tahu bisa aja kita ngomong gitu habis itu mati kan bisa aja kan belum tentu juga istri kita akan selalu bersama kita mungkin akan wafat atau mungkin naufubillah terjadi perceraian atau mungkin nggak tahu nggak bisa sempurna nggak bisa kita menumpukan harapan 100% pada makhluk ini Nah siapa yang menumpukan harapan 100% pada makhluk Pasti akan kecewa pada waktunya Pasti akan kecewa pada waktunya Nah siapa yang menumpukan harapan kepada Allah Azza wa Jalla 100% Maka Allah tidak akan pernah mengecewakan dia Kecuali jika dia suudhan sama Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berdoa Kecuali yang berdoa ini suudhan sama Allah Atau musta'jil Yaitu tergesa-gesa, terburu-buru Saya kan udah lama berdoa Enggak dijawab-jawab Bukan gak dijawab, mungkin antumnya yang memang bahlul, antumnya yang memang gak ngerti. Sebenarnya udah dijawab dalam bentuk lain yang lebih baik, cuman antumnya su'udon sama Allah. Allah itu gak keberatan untuk menjawab semua doa seluruh jin dan manusia dalam satu tempat. Segera, gak keberatan, mudah bagi Allah dan tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah kecuali mengurangi apa sejarum kecil atau sebenang kecil yang dicelupkan dari lautan yang begitu luas, samudera yang begitu luas. Enggak, 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 enggak seberapa itu. Ya. Maka bertumpulah kepada Allah soal rezeki dan seterusnya. Ya, ya begitu. Anak banyak misalnya. Kalau anak banyak di zaman dulu, ya masya Allah tawakalnya orang-orang tua kita. Sekarang punya anak banyak. Berapa anaknya? Tujuh. Masya Allah, yakin pak? Lah eh, emang bener tuh, mau gimana mau yakin emang udah kayak gitu? Gimana tuh cara ininya? Ngasih, ngasih apa namanya? Ngasih makannya? Ya kasih aja makan piring nasi kan gitu kan? Enggak maksudnya biaya sekolah, biaya berobat, biaya ini biaya itu. Biasanya bapak-bapak yang Alhamdulillah selama ini menafkahi anaknya, biasanya gimana jawabannya? Jawabannya rata-rata enggak. Ya alhamdulillah saya ya, saya memang bisa kok enggak kayak gitu jawabannya rata-rata apa? Allah yang rezekikan mereka. kan? Okay? Iya. Sekarang para bujang misalnya. Ini rata kayaknya banyak bujang di sini. Di blok ini kayaknya banyak bujang ini. Sekarang misalnya bujang, karena enggak, enggak 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 ketika kita semua, ketika kita semua masih bujang. Itu kadang enggak terpikirin kok bisa ya bapak-bapak Menafkahi anaknya 3-4, itu duit dari mana ya? Secara logika kan gaji paling berapa? Tapi kok tetap hidup anaknya gitu loh? Iya, eh, kok bisa ya? Ntar kalau kita udah punya istri atau anak, terjadi gitu. Ternyata ya iya, ternyata semua ini Allah yang atur gitu loh. Ada orang mau nikah, tapi dia nggak yakin sama Allah, Azza wa Jalla yang Maha Hidup. Pada Allah Ta'ala Maha Hidup yang sempurna kehidupannya yang mana kehidupan yang sempurna itu bisa ngurusin apapun yang dia inginkan itulah Allah adapun kehidupan kita kan nggak sempurna makanya pas kita hidup kita hanya bisa mengurusi poin-poin tertentu saja di satu waktu dan kita hanya bisa fokus di situ untuk lain ntar dah ribet ah nah tapi Allah nggak gitu kata Nabi SAW bagi yang mau nikah misalnya Thalathatun Hakkun ala Allahi Aunuhum Kata Nabi SAW Ada tiga pihak yang Pasti Allah Ta'ala menolong mereka Ya yang pertama al-mujahid fi sabilillah, mujahid, orang yang berjihad fi sabilillah. Yang kedua al-mukatibu yuridul ada, yaitu orang yang uh, budak yang Pengen melunasi, budak yang pengen bebas dengan cara melunasi pembayarannya dengan tidak digaji sama majikannya. Ini tidak ada sekarang. Perbudakan enggak ada. Yang ketiga annakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang ingin apa? Menjaga ifahnya, menjaga apa? Kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga kebaikan hatinya, itu. Afaf. Ini poin yang ketiga. Ini yang ingin saya angkat. Apa kaitannya dengan ini? Dengan Allah yang Maha Hidup, orang yang mau menikah ini tidak lepas dari menikah pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, terserah mau yang berapa. Karena lafal dalam hadis itu mutlak untuk semua, umum untuk semua pernikahan. Yang dengan takit, ikatan apa? Orang ini memang menikah demi menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya dan semisal yuridul afaf Allah akan tolong dia pasti itu hak Allah ya itu pasti Allah tolong tapi lihat niatan orang ini mau nikah karena apa nah. kalau nikah cuman karena untuk menjawab pertanyaan pas lebaran salam salaman kapan nikah nah itu enggak itu bukan afaf bukan untuk menjaga afaf tapi untuk bisa ngejawab nanti pas lebaran tahun depan itu kayak ini nggak masuk tapi kalau emang saya nggak mau masuk ke zina saya nggak mau ini maka saya menikah nikah maka Allah akan tolong yakin harus yakin nah di sini yakinnya dia sama siapa sama Allah apakah dia harus yakin terhadap orang tuanya atau mertuanya nggak bisa karena mereka bisa berubah hatinya yakinnya sama Allah siapapun nanti jodohnya kalau emang dia pengen menjaga ifahnya Allah akan berikan nanti Nah masalahnya sekarang Anak sudah yakin Kadang orang tuanya atau calon mertuanya yang gak yakin Ini dia Ini dia Yang perlu diralat dari sebagian kaum muslimin Bahkan banyak dari kaum muslimin Ketika kita punya anak putra Ataupun putri Taib, dia pengen menikah kita kita seleksi lagi kita kita scan lagi ini dia pengen nikah karena apa apakah karena cuma sensasi semata karena ngelihat cewek cakep atau cowok gan, cowok gan ya cowok gan cogan cowok atau apa arti cogan pak cowok ganjen ya cowok cowok ganteng ya ya ngelihat cowok ganteng misalnya kepincut ah kau kayak gini semata kata kayak gini ini berarti bukan yuridul afaf bukan menginginkan iffah Allah tidak menolong yang seperti ini. Tapi, tapi kalau kita membaca anak kita, atau saudara kita, atau putri kita, atau saudari kita, memang menikah karena khawatir akan ifahnya tidak terjaga, khawatir terjadi perzinahan dan semisalnya, dan dia jujur pengen nikah karena itu, maka jangan kita halangi bantuan Allah terhadap dia. Hati-hati. Ya, jangan kita menjadi penyamun di jalan Allah ya ini yang harus diwaspadai oleh seorang bapak sebagai wali atau seorang bapak sebagai pemberi dana untuk anaknya jangan kita menjadi kuta'ut tariq yaitu penyamun dan pembegal di tengah jalan dan yang dibegal anak kita sendiri min kalau kita membaca anak kita memang sudah betul-betul jujur betul-betul pengen menghindari zina Pengen menikah karena bukan masalah gengsi, bukan masalah apa. Tapi karena dia butuh dan menghindari zina atau menghindari keburukan yang ada pada dirinya, maka percaya sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang alasan kita apa ikhwas sekalian Kamu belum punya kerjaan. Betul, logis, betul, betul. Kamu masih kuliah, oke, okay, betul. Tapi ikhwan, jemaah ya. Ketika Memang putra kita, terutama ini putra yang dialah yang pengen uh, mencari pilihan siapa. Memang betul-betul pengen nikah, karena dia sudah tidak mau lagi hidup seperti ini menjomblo lama-lama bapuk bapuknya. ujang lapuk ya ngelapuk lama-lama. Tahu lapuk pak ya? Kan kalau misal lapuk kan ya diinjak dikit, ancur itu dikit lah kan Ah saya nggak mau pak, ini udah kayak gini sih. Kalau memang betul-betul dia memang pengen betul-betul menjaga dirinya. Allah itu pasti akan tolong dia. Masalahnya kalau misalnya bapaknya atau orang tuanya menjadi pembegal di tengah jalan ketika Allah taala ingin menolongnya. Pada Allah ingin nolong nih. Kita halangi pertolongan Allah dengan enggak, enggak boleh sekarang. Kamu harus gini 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 dulu. Ya. Maka pertimbangkan lagi dengan keputusan seperti itu. Karena ini sama dengan menghalang-halangi bantuan Allah Ta'ala terhadap anak kita sendiri padahal Allah Ta'ala ingin baik padanya Allah memberi hidayah padanya ya. ada beberapa orang yang percaya pada Allah Azza wa Jalla menikah walaupun ketika itu sedang tidak punya pekerjaan contohnya anak pribadi ya ketika nikah eh, udah merencanakan nikah nih anak malah resign dari pekerjaan ajib kan ya itu mau nikah nih berapa bulan mau nikah udah rencana anak nggak kerja lagi anak nggak kerja kenapa mau nikah orang kan biasanya anak harus kerja supaya bisa nikah lah ini anak mau nikah udah anak nggak kerja itu anak ketika itu karena anak udah nggak betah dengan pekerjaan tersebut di salah satu uh, lembaga khusus bahasa Inggris ketika itu karena nggak nggak cocok amin. Nah, terus apa kerjanya tabungan sedikit dan yang dinikahnya juga orang yang dari segi material lebih tinggi daripada ana. Tapi bismillah, ini jawaban dari Allah. Ana yakin ini jawaban dari Allah. Ana minta sama Allah, ini jawabannya. Ana yakin ini jawabannya. Bismillah, dipercepat, dipermudah. Alhamdulillah. Sama Allah. Sehari sebelum hari pernikahan, ana dapat telepon. Dari salah satu ya semacam bimbel besar lah sunnah ya, untuk mungkin tahu ya. Pusatnya di Bogor. Ada telepon. Assalamualaikum saat gini 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 ditawarin pekerjaan oleh mungkin pihak HRD-nya ada seorang ustadz juga pihak HRD ini saat uh, ini ana gini gini akhirnya bisa nggak saat ini ini itu satu hari sebelum ana menikah langsung ditawari pekerjaan Anda bilang tapi anak ijazah LC ana ana nggak ambil pak ustadz anak ijazah LC sampai sekarang ana nggak ambil Anak nggak ada ijazah, nggak ada, nggak apa apa pokoknya antum masuk aja sini. Padahal itu untuk seleksi masuk itu ketat loh. Anak akhirnya jadi konsultan keagamaan di lembaga tersebut, salah satu cabangnya. Itu sehari sebelum apa pernikahan. Karena apa? Ke, uh, itu tiba-tiba depan pekerjaan, alhamdulillah. Sehari se ini bukan berarti antum, bukan berarti teman-teman harus kayak gitu nanti uh, sebelum nikah anak resign ah. Uh ya itu repot nanti calon mertua tuh juga wah oh, ini nggak beres nih orang nih gak. nggak maksudnya di sini adalah ya ini kita ketika kita tawakal alal hayyil ladzi la yamut percaya pada Allah taala yang tidak akan mati ya percaya dalam artian kita tawakal sama Allah dan kita meninggalkan pekerjaan yang menurut kita udah nggak cocok lagi sama kita karena ada pelanggaran syar'i Allah yang akan gantikan itu insya Allah yakin deh yakin ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW uh, man taraka lillahi Allah bima bima huwa khairun minhu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah taala maka Allah taala akan menggantinya lebih baik lagi daripada yang dia tinggalkan itu pasti absolut seperti itu kehidupan Allah taala memiliki kehidupan yang sempurna sehingga kita diperintahkan tawakal pada Allah azza wajalla. Taib di sini kan dulu hunafa ya ikhwan apa pesantren Cikal Bakal di sini ya. anak kan dulu ngajar di sini. Pernah kemudian kan kemudian pindah tahun berapa ke Cileng eh, itu masuk Cilengsi ya? Masuk Cilengsi ya? Iya, bukan. Masuk Bekasi. Ya, di bumi Allah di bagian situlah pokoknya ya. Nah, anak kan dulu di sini juga ngajar tahun 2016 kalau nggak salah apa berapa ya? Sekitar itu. Ya, waktu masih ada Hunafa. Dulu. Nah, kemudian masih sama Ustaz Cecep di sana tapi jauh sekali di sana Anda di Cilangkap ke sini tuh enak kok ke sini enak Anda ke sini nyaman selesai Masya Allah ya ketika udah pindah di sana Anda udah merasa nggak nyaman karena terlalu jauh dan debunya banyak narogong itu aduh ketika itu lagi macet-macetnya kan apa truk sampai apa namanya berbaris parkir di jalanan ya. nah uh, sampai di sana Suatu ketika anak lewatnya lewat kota wisata pak. Ini ayat ini sangat mengingatkan anak momentum ketika itu. Beneran. Nah ketika di kota wisata kan masuk dari alternatif itu kan, nanti kan lewat bundaran mana kita akan bisa sampai ke narogong gitu loh. Nah di salah satu itu motor supra yang sekarang anak pakai sampai sekarang, ya nggak tahu sampai kapan anak pakai motor supra itu terus. Ya itu jalan situ bundaran Rantainya itu kan agak kering pak. Bukankah kering, kering banget bahkan. Nah, pas kering banget, tapi masih ada oli-olinya juga, ya namanya rantai. Di salah satu jalan itu, tahu gak apa yang terjadi? Anak pakai sarung pakai ini kejiret itu rantai, kejiret. Apa kejiret itu ke kasut? Ke eh ke hasut, ke ini, serk gitu apa? Ah nyangkut. Nah nyangkut rantainya. Ah, pertama coba nyangkut biasa. Nyangkut yang bisa anak ini pakai tangan, pakai tangan langsung hitam tuh. Waktu -kira. Ya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Terus gitu lagi, nyangkut lagi tapi masih bisa di uh, fix gitu. Mungkin yang ketiga kalinya di tempat lain, di pinggir jalan, truk, nyangkut dan ini bukan nyangkut biasa, udah nyangkut dan nggak uh, bisa wajib mundur gitu loh. Waduh, gimana nih? Repot ini, di tengah jalan kota wisata gitu. Loh. Bukan di marketnya, bukan di pasar-pasarnya, bukan. Di jalan yang orang-orang lewat-lewat gitu aja. Wah, gimana? Tapi ada di pinggir-pinggir jalan ada semacam kedai kafe-kafe gitu lah. Tapi masih pagi, jam 8 -an. Gimana? Anda bingung. Bengkel di mana kan? Bengkel ya harus keluar kota wisata ya jauh lagi. Kalaupun jalan langsa sekali itu. Antum bayangkan pakai helm, jaket, sarung, jalan kayak gini kan, wah ini kesian nih orang mana ini gitu kan. Dan nggak bisa jalan, nggak bisa jalan kemana-mana. Bingung anak. Anda ketika itu tiba-tiba apa? Eh nggak sebelumnya udah bingung, Anda mau ngapain? Anda bingung mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Eh turun hujan. Mantap nggak kira-kira pak? kayak gitu, turun hujan, Pak. Hujan, hujan beneran, bukan hujan buatan orang sengaja ngujarin nana. Hujan beneran, Pak. Itu gimana coba, Pak? Dan ini jamnya ini harus ke sana, Hunafa sana, ngajar anak-anak sana. Ini gimana ini, Masya Allah Ya. Ya. Wah, tapi kan di situ ada bintang pelajar, lu anak bintang pelajar, Cibubur, ya. Jadi ya, kata wisata udah resign berapa tahun itu. Ada telepon temen yang di sana, siapa tahu ada di sana. Jam 8 kan belum buka. Eh ternyata ada di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah gimana nih? Ya, ada ada nggak bisa kesini katanya? Kata anak tanya. Alhamdulillah bisa insya Allah, tapi nanti tunggu saatnya. Alhamdulillah mulai terbuka terus. Kemudian anak teringat ayat ini. Wa tawakkal alal hayil la yamud Tawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Baru ada ingat di hati anak ayat ini. Pak, pak, gitu. Ketika itu anak udah jadi bapak-bapak, Alhamdulillah. Pak, ada yang dari belakang anak. Ternyata dari kedai, dari apa, kafe-kafe, kafe belakang itu, kafe yang ada belakangnya, manggil orangnya, pak, mampir pak sini pak, hujan pak, gitu. Anak nggak mikir mampir ke sana, karena ini hujan dan ini urusan belum kelar, gimana mau mampir. Mampir pak sini pak. Oh ya, 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 Masuk, Disuruh mampir, kenapa pak itu rantainya ini anak ceritain kan. Masya Allah, disediain sama mereka. Teh hangat apa, disediain sama mereka. Waduh, ini berapa nih Pak? Anak takutnya ketika itu anak bawa duit sedikit. Takutnya ini kan kafe kota wisata lagi takutnya nggak cukup. Kan malu udah, motor kayak gitu, nggak bisa bayar lagi, kan nggak enak. Ini lagi ada temen kayak mau kesini. Oh iya, iya, disediain ini itu. Masya Allah, itu anak seneng banget itu. Pertolongan dari Allah benar-benar. Kalau nggak, anak udah kehujanan, nggak ngerti harus ngapain. Nah akhirnya datanglah teman-teman mungkin setengah jam kemudian bawa motor juga tuh teman-teman. Udah saat pokoknya serahin nama kami saat itu kan teman-teman lama anak di bintang belajar. Nah serahin nama kami aja biar kami yang dorong nanti. Lah terus anak gimana nanti ke sananya ke bintang ke Hunafa? Antum pakai motor anak. Akhirnya Ana pakai motor. Motornya blade yang apa tuh yang motor blade namanya blade yang warna kuning oranye ada ada sayapnya gitu loh karena anak pakai motor itu, masya Allah. Iya, ternyata motornya jauh lebih enak daripada motor anak, masya Allah. Nyaman sekali. Akhirnya anak pakai motor itu, alhamdulillah. Sampai kemudian Hunafa pulang, udah cakep motor anak, alhamdulillah. So, lihat di sini ayat ini ada kenangan tersendiri. Kalau misalnya anak di kajian-kajian tafsir mungkin atau kajian lain ada ayat ini, anak akan cerita yang ini karena karena Ternyata benar sekali kalau kita tawakal kepada Allah yang maha hidup Allah akan langsung bantu kita insya Allah Langsung bantu kita dari arah yang enggak kita sangka Nanti suatu saat akan kita bahas Al-Latif Nama Allah Al-Latif yang melazimkan itu apa bantuan dari Allah yang tidak pernah kita sangka arahnya Itu Al-Latif, makna dari Al-Latif Yaitu Allah bisa membantu seseorang dari arah yang tidak dia sangka-sangka Ya, karena bantuan dari arah yang tidak sangka itu tidak sama efek dan rasanya daripada bantuan yang selama ini kita sangka-sangka. Yaitu, ada dari al hay al la ya, Insyaallah Insya Allah kita akan membahas lanjutan Al-Haiul Qayyum pada pekan ke sekian, ya, pekan ganjil berikutnya. Insya Allah Ta'ala, kita cukup sampai sini. Insya Allah sudah masuk waktu surga, ya, sudah masuk belum cuma? Udah tadi mungkin udah lebih, bahkan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته